Dumasar Kana DPM PTSP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat ngalarapkeun zona integritas. Eta hal teh dilakonan pikeun ngamemenah pangladen ka masyarakat, patali jeung efisiensi tepi ka efektivitas cara gawe di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat minangka bagian tina reformasi birokrasi. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat nembrakeun minangka selesai jitarekah pikeun ngahontal target reformasi birokrasi Jawa Barat luyu kana rancang pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD pihakna ngalarapkeun zona integritas. Sokomo Kiwari kakara DPM PTSP anu ngalarapkeun zona integritas. Dirina miharep ngaliwatan ketak ngalarapkeun eta aturan teh pangladen masyarakat tepi ka efisiensi jeung efektivitas cara gawe pihakna bakal leuwih hade deui. Sesuai dengan RPJMD-nya bahwa Jawa Barat juga harus reformasi birokrasinya, ada target yang memang ingin dicapai. Nah, evaluasinya waktu itu di Rapim saya mendengar cuma itu aja. Hanya satu katanya, DPM PTSP aja yang sudah menerapkan zona integritas. Saya cuma tergerak itu aja. Akhirnya kita konsultasi ke mana, ke biro organisasi, kemudian ke inspektorat. Ya, kemudian akhirnya kita mencoba hari ini untuk pencanangan untuk yang namanya zona integritas. Sajroning kitu, asisten daerah tilu bidang administrasi Jawa Barat Dudi Sudrajat ngeceskin, dilarapkeunana zona integritas teh dumasar kan hasil rekomendasi audit inspektorat. Lantaran aya potensi pangladen keur masyarakat pikeun ngalengkepan dokumen pikeun ekspor. Eta hal tadi sorang pikeun ngarojong pangladen keur masyarakat jeung nyinglar pulutan waragad anu henteu perlu. Ini dengan 17 Sustainability Development Goal SDGs yang pada akhirnya adalah pencapaian kesejahteraan yang diukur oleh Human Development Index atau IPM. Tentu ini langkah-langkah yang baik sekali oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk pada hari ini launching zona integritas dan sekaligus menandatangani fakta integritas oleh staff yang mewakili. Kadis Perindag Jawa Barat Ngembuhan dilarap kenana zona integritas bakal mayeng dievaluasi sangkan bisa luyukan standar. Budi Hartati, Bandung TV.